Sebelumnya di Resident Evil. Oh, wait. Oh, enak banget kayaknya. Terburu-buru sekali pas tadi ya. Kaget gua. Aki pertama yang paling Barry. You enter the oh gak perlu diingat. Otomatis. Baiklah. Mau diingat. Kita apain aja. Karena gue ingat sih, apa 101 What? What? Oh, enggak. Apa berfaedah? Nah, ini semuanya. Berarti kita harus ke courtyard lagi. Shit. Ayo sama datang di Resident Evil lagi. Original. Part 8, tapi karena ya itu apa ini kamera terus. Tapi karena di part 7 terlalu sedikit gue main, jadi ini kayak lagi yang bakal main. Yep. Ini bakal ribet banget. Oke. Jadi ternyata apa bro? Ada satu tempat yang kita lewatin pintu bentar, gua akan kasih lihat peta dulu sebentar. Lu inget ya? Iya. Di lantai 2 lantai 1? Ternyata kita di lantai 1 udah, di lantai 2 kita udah semua. Kecuali satu, ini juga cuma tangga kan? Tangga, aha. Uh-huh. Jadi kita sebenarnya di lantai 2 udah semua. Okay. Dan di lantai 1 ada satu ini yang kayak yang bawah, kanan bawah ya? Yang mau. Dan satu ini yang kita lewatkan sangat kecil. Jadi, itu butuh itu helmet key. Dan ternyata itu adalah helmet key terakhir. Oh. Itu benar-benar kita lewatin di pertama. Pertama banget. Itu bukannya lorong ini terus habis itu ada lorong berikutnya ada pintu kan? Iya. Itu kata kelewatan, boy. Kenapa kita enggak nyobainnya? Oh, maaf. Gua enggak tahu nafsu sob. Nafsu. Ini terus. Enggak ngelek kan tapi? Oh, ngelek sih. Nah ini dia, pintu ini satu. Oh shit. Dan entah kenapa dan ini adalah yang terakhir. Oh itu terakhir tuh? Iya yeah. Oh baiklah. Hati-hati ada bos kok. Baiklah. Ajan? Senam kan? Iya mungkin senam. Oke. Eh jalan. Dan apakah ini? Oke, ada apa di dalam? Oh gelap. Buku itu? Ini itu buku? Gak mau. Masa ya? Coba dekat ini. Ini deket ya? Oh iya, coba. Oke, okay. Jalan terus. Oh, ada semacam file sih. Kayaknya sih kok, gak bisa ya? Bisa sih. Wah, maaf ya, apa ada light switch? Mungkin, coba. Itu udah ruangan masih. It's too dark to see anything. Oh, baiklah. Gimana caranya? Nggak ada lampu kah di situ sekitar situ? Nggak tahu. Jadi aduh, masa cuma buat begini doang? Nggak mungkin. Oh, itu dia. Berjalan. Ada sesuatu. I can only see moonlight and dance itu for us. What? Buku. Masa sih? Aduh. Buku, bookshelf. Nggak ada apa ya? Nggak tahu. Ada. Nggak ada apa-apa sih. Masa sih? Well, baiklah. Itu bisa dorong kayaknya deh. Nah. Ini, nah itu tuh, lemari bookshelf-nya. So. What? Masa sih jadi dok? Enggak, tidak. Ada sesuatu di sini, cuma kita gak bisa lihatnya. Iya, dan kita butuh sesuatu. Sebentar. Ada pintu lagi yang belum dibuang, by the way. Ya, tapi itu kayak kita udah nyoba deh. Masuk bawah sana. Boleh. Kenapa ya? Ini sialan gue kira itu adalah hal terakhir. Ini kan bisa kita cek dan mungkin ada kayak petunjuk gitu lah ya. Ya udah, jadi gue bakal potong sampai kita di pinggir sana. Karena gue jauh. Gimana gue lupa? Lu tau kan baru? Agak muter-muter setau gue. Ah, sih? Coba, coba cek lagi deh. Jadi kita gini baru kesini. Oh itu pintu yang ini bro, kesini, pintu kesini, yang kesini. Itu pintu rahasia itu, pintu yang you don't have a key. Ya nggak bisa kan berarti. Ya udah. Kita gue punya satu rencana lagi sih. Oke. Okay, kita harus ke storage room dulu tapi. So boleh. Kayaknya gue tau, lu mau ngecek item yang bisa dipakai. Iya, gue mau ngambil crank lagi. Oh ya, ada crank yang belum kita ambil kan? Tapi itu pakainya di mana ya? Gua mau kan kita sekarang udah bisa naik elevator nih. Oh iya. Itu. Jadi gua pengen coba kalau kerangnya diputar lagi, mungkin air terjunnya berhenti. Benar. Kita bisa lewat kerang ini atau masalah secara langsung. Oh iya, jadi BTW kita enggak jadi ke pintu yang tadi gara-gara wait, kenapa musiknya berubah? Oh, yang ini. Ada storage di sini. Oh ya, storage. Gua bakal coba. Karena ambil. Tadi itu apa? Okay. Tiba-tiba ada. Sebenernya I'll put some bullets in the back. Woo! Dikasih peluru gratis. Oh, Barry. Ih, Barry baik ya.
Ricky Berry. Mm-hmm. Oh, mungkin waktu kita juga pernah kan waktu ke Starcher baru tiba-tiba muncul banyak barang. Banyak barang kayak item gitu. Oh, thank you Bear. Terus, di mana dia simpan? Itu di kotak ini mungkin? Di kotak cold storage? Enggak deh. Jadi waktu kita ambil kartu aja ini. Coba kita ambil. Backroom atau gimana? Wait, sini. Ah, beri PHP. Coba. Beretta. Soalnya crank-nya masih bisa dipakai. Jadi iya sih. Agak curiga. Coba cek deh. Mungkin ada satu di kotak itu. Kotak mana? Bawah. Empty bottle, modest lighter. Lighter. Okay, oh ini ada clip tapi itu kita yang mau dapat. Sebentar. Lu ngerasa kita harus bawa ini gak sih? Lighter atau crank? Lighter atau modest? Coba. Modest. Kayaknya modest perlu sih. Tapi gua mau perlu. Kayaknya kita perlu slot buat ngambil. Okay. Modest deh. Bawa dulu aja modest. Modest. Lighter perlu gak? Misalnya kita yang tempat yang tadi. Tapi biasanya butuh kayak wadah gitu loh. Kalau lighter kan kayak cuma klik semuanya loh. Tapi mending kata gue mending bawa itu. Modis. Oke. Okay. Lu tahu kira-kira slot untuk kita naruh itu di mana? Di tempat waktu lu ini. Apain? Buka jembatan ya? Iya, yang waktu lu keringin ini. Ya. Keringin sesuatu. Keringin kolam renang. Iya. Mungkin airnya dari air terjun itu. Mungkin. Bisa jadi. Sekedar saran, mending ganti shotgun ya? Ini shotgun? Oh, bukan. Bukan. Karena kita masih butuh itu buat lawan boss actually. Mari. Tapi ini gue gak tahu bener apa enggak, cuman kita harus coba. Better safe than sorry. Karena satu-satunya jalan yang belum kebuka itu adalah jalan yang di belakang air terjun itu. Iya, yang di mansion juga ada sih. Satu lagi itu kan. Oh, kita iya. Gak tahu mungkin apakah... Wah, ini nggak like up. Tidak tahu kenapa ini collect tiba-tiba. Mungkin karena sambil download. Nggak tahu nggak, kayaknya nggak ngaruh deh kenapa. Lagi download ya, Mas? Download file-file dari keluar nih. Oh, baiklah. Bisa dibikin gameplay-nya juga, nggak sih? Mungkin suatu saat. Amin. Oke, okay, panjang banget sih, BTW game Falcon. BTW, sambil kita main, kita akan cerita sedikit. Oke. Ketika game ini keluar, Fire Emblem Fates pasti udah keluar, gitu. Oh, jadi ketika video ini diupload. Jadi kalian ngambil mana? Birthright atau Conquest? Kalau lu yang mana, Ken? Kalau gua Birthright. Kenapa, Bro? Karena enggak ada alasan tertentu. Kalau gua ada. Kalau gua ngambil Conquest karena pertama gua suka kerajaan yang berbau-bau Eropa, Middle Age. Dan tentu saja Kakak Camilla, si Wyvern Rider kita tercinta. Mungkin kalau kamu enggak tahu Camilla itu apa, mungkin kamu bisa cek internet. Gua bakal pasang gambar yang di tempat jail sekarang akan ada gambar Camilla. Oke. Kekuatan editing. Cantik kan? Dan cantik dalam arti kutip. There's a square hole. Coba lagi nge-crank di sini apakah ngaruh? Oh, enggak bisa, gua kehabisan ide. Okay, dia melakukannya. Nah, oh iya benar. Kita dan itu berarti kita turun lewat ini, turun lewat elevatornya. Yep. Karena sekarang kolam renangnya udah penuh lagi, kita nggak bisa lewat. Pas kenapa kita tidak bisa berenang walaupun kita tentara. Tapi, kalau nggak salah tentara Inggris juga, tentara Amerika juga tidak bisa berenang di suatu perang. Gue lupa cerita apa. Terus Washington kalau nggak salah. George Washington itu bukannya perang sipil? Gue lupa, pokoknya ada cerita kalau nggak salah tentara George Washington gitu. Yang tentaranya nggak bisa berenang. Itu perang revolusi Amerika tahun 1776 atau kan? Jadi kita akan lewat lift sih. Lewat lift. Karena sebelumnya kita harus muter lewat yang kolam renang tadi. Gimana cara turunnya? Itu tuh, klik. Misalnya. Turun. Turun. Finally. Okay. Semakin turun. Gue sampai sini gitu. Kalau gak salah gue udah sampai itunya, air terjunnya. Tapi... gue lupa. Setelah itu ngapain? Oke, nggak ada bunyi air terjun lagi. Nggak ada dong. Yeah. Okay, there's a ladder. Will you descend it? Yes. Akhirnya. Di episode terakhir kita benar-benar nyasar, nggak tahu kemana. Jadi, maafkan ini ya. Kemajuan. Jadi, kalau nggak salah ini sudah mendekati akhir, BTW. Kita, kalau nggak salah kita harus pintu ini. Karena ada Berry. Karena gue baru baca-baca. Gue nggak baca walkthrough-nya kok. Gue hanya... beneran. Oh,
Jadi, lihat dulu kacanya. A moment ago I heard someone's voice coming from this hole. Let's go together since it's dark and but I can't see very well. Sorry soal audio, apa kenapa? Nah, kita di sini akan disuruh milih apakah kita pergi dia atau intinya apakah kita percaya dengan dia atau tidak, karena ingat kita pernah dijatuhkan dan talinya jatuh begitu saja. Tapi setahu gua kalau kita memilih no di sini kita bakal dapat bad ending. Oh iya, bad ending. Oh, dan gua enggak mau dan kita akan memilih yes. Oke. Okay. Harusnya kita ngecek ke kamar sana dulu sebelum kita ke sini kayaknya sih. Tapi okay, mungkin cerita tentang kita. Oke, let's go. Oke. Then I'm gonna cover you. Let's hurry. Ah, gua. Hey, are you all right? I can go first if you want me to. Oke. Apa di sini juga apakah kita akan pergi pertama atau tidak? Kalau katanya sih kalau kita biarkan dia pergi pertama dia bakal mati. Jadi kita tidak akan bilang no. Mati. Cuma, wow, parallel universe kita ya akan karena bilang kalau kita karena ini udah bagian akhir, makanya gue bilangnya udah bagian akhir. Beberapa pertanyaan di sini akan menentukan ending cerita terakhirnya. Oh, okay. Jadi apakah kita mau dia pergi pertama? Tidak. Setahu gue sih tidak kalau ternyata no. Itu. Sebelum ya, sorry deh. Okay. Sebelum lu memilih. Oh, berarti kalau misalnya kita memilih, ya kita dia untuk pergi duluan, berarti itu kayak menciptakan dunia paralel di mana Barry mati ya? Iya. Karena sebenarnya aslinya Barry itu masih hidup loh sampai di Revelation 2. Ending aslinya kan semuanya selamat. Oh iya, siapa? Yang ending yang benar-benar. Oh, kita akan milih. No. Oke, let's go Barry. I'm depending on you. Wait, tadi gue bilang no kan? No ya. Jadi gue pergi duluan kan? Yap. Biar gue pengen ngatin sebentar. Jadi intinya kita ini enggak ada apa-apa. Gua bakal ngeliat ke tempat lain dulu sebelum ke siap. Oh. Lost courage already. It's not like you. Oh, kita udah enggak bisa turn back lagi ya. Oke, okay, kita tidak bisa turn back. Ya, sudahlah. Alah. Oh my god. Oh, lorong panjang. Aku entah kenapa punya firasat buruk soal lorong panjang. Ada pintu di sini sebentar. Gua akan lihat dulu di sebelah sana. Ini kita enggak bawa herb sama sekali ya, ampun. Ada first aid spray kalau untuk jaga-jaga sih. Di sini ada pintu juga. Yang mana aja kita lo? Yang deket lo aja kayaknya. Saya kalau nggak salah, ya beberapa saat lagi kita akan bertemu Wesker. Tapi gue nggak tahu di mana Weskernya. Tapi okay. Gue tahu akan ada Wesker. Oh, halo Wesker. Oh, hi Wesker. Itu ada dua item nih. Oke, okay, apa itu? Oh, mana item? Itu. Nggak tadi. Balik. Itu maksudnya. Oh, di maksudnya yes. Di sana. Itu first aid spray, brother. Dua item. Itu apa sih? Granat, peluru granat. Oh yes. Berarti kita emang udah disiap untuk terakhir. Ini eksplosif ini. Front, ya itu eksplosif front. Jadi kalau misalnya round itu, kalau yang warna kuning itu acid, kalau misalnya yang api itu warna merah. Incendiary. Generator, but does not seem to work. Okay. Oh item. Force spray. Bisa kita gabungin kan? No. Gak bisa. Itu ya? Jadi kayak slot beda. Perlu nggak? Kata gue ambil ntar aja lah. Ntar aja. Karena mungkin masih ada slot yang bisa dibutuhin. Coba cek. Kayaknya it's a power generator, okay. But does not seem to work. Jadi kita harus membuat dia bekerja. Mungkin di pintu satu lagi. Membangunnya bukan hasil. Oke, itu nggak. Nah itu. Pojok kiri bawah kayaknya ada satu. Oh iya. Nah. Ada sesuatu. Oh no, panjang ya. Oh, ada pintu lagi. Pintu lagi. Coba masuk. Oh, oke. Okay. Hunter. Dari mana? Kok gua enggak mau ini? Oh, baiklah. Itu cutscene ya. Kayaknya cutscene sih. Oh iya, itu benar. Wow. Itu benar cutscene. Jadi katanya berarti kalau benar kalau misalnya kita enggak pergi sama dia atau biarin mati, kita enggak bakal ditolong. Oke. Transisi ya sejak kita dijatuhin itu. Why this is like anjir ntar ganggu banget nih like ntar. Bisa lagi ya. Sebentar. Ganggu banget ini. Ya kenapa nih? Better. Oh ada lagi. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Siapa? Oh, what? Yeah. You're alive. Wait there. Are you with anybody, Jill? What? Oh, yes. Enrico. Enrico.
So, Barry and Jill together. Are you all right, Enrico? The stars are doomed. Someone is a traitor. Oh, someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Oh, wait. Wait. Siapa nembak? Barry kah? Wait. Tepat di kepala. Enrico! Oh. Siapa penembak? Aha, di belakang mungkin. Siapa yang nembak? Gak tahu siapa nembak. Seriusan? Gua rasa Wesker sih, tapi entahlah ya. Gua sangat yakin di Wesker sih, Barry. Coba cek disana nih. Kita bener-bener gak tahu siapa yang... Oh, bro. Cek Barry lu. Bicara dulu sama dia. No? Barry is investigating. Kau lanjut investigating. Gua akan investigating sebelah sini. Kalau gak salah, itu tadi pintu yang lain ya, pintu sendiri ya. Apa itu shotgun? Shotgun kata gua, shotgun modifikasi kayaknya. Masih ada crank! Boleh ya cek the crank. Kita gak usah lah ya. Kayaknya shape-nya itu heksagonal deh. Beda ya. Mending kata gua belajar deh. Siapa tau butuh? Coba lihat aja. Dan tadi bunyi suara pistolnya kayaknya ya. Bunyi nyaring, jadi kayak bunyi pistol biasa, bukan kayak Magnum punya Barry. So ya, kita bisa safe lesion kalau itu prospek. Iya benar. Dia lebih cepat atau apa? Emang dia gesit sih, Barry. Oh my god. Oh, dua. Wah. Bisa. Pas. Udah. Isi peluru mungkin. Dan aku harap darahnya gak merah. Oh belum. Oh itu bisa diisi semua. Langsung full lagi. Dan kita bisa buka satu slot. Yes. Okay, ini sudah mulai mengerikan. Dan gue takut bakal fuck up. Betul, gue bakal capai dulu disini. Jadi ini ada pintu lagi. Kita juga masih ada satu pintu lagi di sebelah sana. Yep. Yang belum kita buka. Dan gue rasa bakal banyak hunter disini fuck. Siapa? Ada suara sih. Ada. Hunter, pasti hunter. I'm sure it's hunter. Hunter. Oh, fuck, udah dekat. Sorry. Gesit ya? Mana dia? Oh, mana sih? Bagus. Okay. Nggak terlalu bagus itu sebenarnya karena kita kena damage lagi. Wait. Caution. Sebentar. Gue bakal nanti. Bikin dulu aja. Mungkin lari. Better. Sama sih. Sedikit. Lebih bagus. Berarti kita muter. Ini kan pintu awal. Iya. Ini dan, muter. Bisa gak kita balik? Gue penasaran sih. Bisa kayaknya. Yes. Akhirnya bisa balik. Berarti kita emang harus balik kan? Karena udah gak ada tempat lagi yang kita bisa kunjungi. Dan ya udah kita gak nemenin Barry. Barry sudah ada satu tempat lagi di sini. Yap. Oh, tempat safe. Terus, ya lagi. Oh, ada. Apa itu? There's a hexagonal hole. Oke. Okay. Berarti ini satu yang kita pakai. Yep, itu. Iya. Yeah. Itu lubang. Dan sepertinya. Itu tadi lubang kayaknya, kalau misalnya kita nggak itu. Oke, ngerti-ngerti gimana konsepnya. Aneh sih, tapi dia niat banget sih, harus langit-langit. Harus langit-langitnya yang bola. Mungkin dia takut jatuh dari sebelah kanan. By the way, gue saranin untuk lu ganti ini deh, ganti granit aja karena peluru shotnya tinggal satu. Iya, benar. Habisin. Biar aman. Masih ada satu tempat di mansion belum kita buka, gue jadi penasaran bukannya gimana. Mungkin itu nggak penting buat cerita. Siapa tahu kan? Itu cek ada apa tuh? Nggak ada. Sih? Seriusan buat apa gitu ditaruh? Oh jangan? Sudah. Jangan ya. Hati-hati bro. Kayaknya itu batu. Yang bakal kan bisa gerak. Hai. Bagaimana kalau kita tembak? Enggak, jangan. Buang peluru. Bawa terus aja. Siap-siap dulu. Salah.
Gepeng langsung. Kesatukan. Kesatukan. Oke. Siapa ambil kiri? Oh, agak susah sih. Enggak, enggak bisa, bisa, bisa. Gua enggak kontrolannya, gua enggak biasa. Kenapa? Oh. Itu lucu sih. Dan dia, aku keren. Kamu keren. Baik, kan? Tapi kamu hati-hati. Oke, sebelum? Oh, ada dikasih ini kita. Keluar. Belum itu, Bu? Iya, Pak. Oh, iya. Oke. Kenapa, kan? Belum. Wow, oh, hancur. Iyalah granat. Oh, itu ini ya, peluru api ya, baru sadar gue. Mana ya? Peluru granat api. Emangnya tadi? Nah. Ambil, Pak. Ambil aja. Untuk ya, sekarang kayaknya nanti aja. Tinggal satu soalnya. Aha, nanti aja. Apa kita pakai pada tentara? Jangan-jangan. Masih bagus. Explosive round juga masih bisa lumayan increase damage. Inflict damage. Itu jadi, di dekat sekitar batu itu ada satu nggak? Dekat batu yang nabrak tadi. Bukan, arah si batunya. Oh, tidak. Ya. Nggak ada apa-apa ya, cuma itu doang. Mm-hmm. Oh, mungkin ya batu itu hancur sesuatu. Kan? Aha, bikin jalan baru. Oh iya benar. Oh, pintu lagi. Yep. Gak mungkin lah kita nyari-nyari hexagonal crank itu. Lagunya gak enak. Kenapa gitu? Save mungkin. Oh my god. Gue gak pernah ngelawan bos sebelumnya dan tiba-tiba harus ngelawan bos. Lawan! Biasanya si Ali ngelawan bos. Fight! Cepat, cari. Wuh, mak. Oke, gimana nih? Aduh. Oke. Oke, itu item dibaca lang. Oh, no. Anak ya? Gimana nih? Gua lucu banget kalau mati gak ada anak ya. Gua takut, gua gak bisa start. Dan poison. Anaknya sih berbahaya biasanya. Gimana nih? Gak apa-apa, atau mau di restart? Oh, pakai aja dulu. Pakai dulu jadi. Tapi itu sebenarnya kalau gak disembuhin, gradually bakal ngomong. Gak, maksud gua, kita keluar aja dulu biar hilang. Jadi lu bisa jalan, gak usah, itu, lu bisa jalan tapi jalannya ke arah dia. Jadi nginjek, nah tuh. Susah aja. Mau gue bantuin? Kalau masih ada lu bantuin deh. Kalau masih gak, kalau ada. Harus tadi ada pintu kalau. Iya, gua tahu. Oh, lu balik lagi tuh. Kayaknya udah gak ada. Iya. Nah, berarti sure back udah gak ada. Makan. Lebih. Gua harap ini blue. Nah, itu ada ya, blue card mungkin. Mungkin. Nah, oh, kita buat enggak rusak itu. Garingnya. Anjir, di mana ya blue card ya? Aduh. Masa sekitar barrel-barrel gitu ada ya? Enggak ada sih, gimana nih? Lanjut aja. Baik. Atau tapi kita... tadi belum di-save kan? Sekarang udah sih mau di-save sekarang. Mau lawan bos lagi. Justice. Sorry. Gak usah. Lanjut aja. Save aja. Ya, save aja. Lanjut. Jadilah orang pria. Jadilah seorang pria. Apa kita ambil first spray dulu aja? Boleh, nanti kita balik lagi. Nanti kita percepat aja gimana, bro. Seperti biasa. Kita kesana aja dulu sekarang. Oke. Jadi kita percepat dulu sampai kita ngambil first aid spray. Dadah. Oke, kita sudah kembali ke sini lagi dan sudah punya first aid spray dan poisonnya sudah hilang. Oke. Mari kita melanjutkan ke merusak laba-laba itu. Oke, dan kita darahnya tinggal orang. Semoga kita bisa bertahan, oke? Iya. Oke. Equip dulu mungkin? Oh iya, harus equip. Gak bisa use. Bisa. Oh. Sense. Oh. Kucing, gua rasa dia tembak musuh lebih cepat tapi ya sudah lah. Oke. Combat. Oke. Lagi equip. Juga gua equip. Haha. Pause. Di save pause. Oh. Oke. Coba kesini dulu ke arah kita. Ada dua pintu. Sudah jelas kita sudah buka. Nah, sip. Oh, storage. Semoga ada. Storage. Tahu dari mana storage? Itu lagu. Oh, lagu storage emang gini. Oh, ini jangan-jangan? Kalau ini Green Herb. Kalau ini Green Herb, gua bakal
Ini blue, enggak, ini blue heart bukan? Iya. Fuck you. No, kita harus muter-muter. Eh, itu ngomong di sini kita taruh aja prank-nya. Oh iya, iya. Boleh kalau kalau kita kalah itu. Kalau ada sih. Ah. Game developernya perhatian. Data kita pasti poison. Jadi kasih blue heart. Apa sih ada sesuatu tadi mau kilap-kilap itu yang ribbon? Yep. Pasti beli ya. Ini satu lagi di atas meja ada sesuatu. Itu. Process spray. Ambil nggak? Ambil. Ada dua kita jadi sekarang. Oke. Sepertinya kita akan melawan bos lagi sepertinya. Jadi ya udah. Jadi ya siap-siap saja. Brace yourself, bro. Brace yourself. Terus. Beri itu ya, elevator. Balik jangan situ dulu. Sebentar satu. Oke. Besar juga tempat ini. Alah. Ah, batu lagi. Oh, gua tahu. Itu di bawa kering. Af. Eh, itu bawa kering itu buat kering. Kering apa dulu tapi cek dulu itu. There's oke. Gua rasa supaya diputar biar batunya jatuh. Yep. Balik lagi kita. Berapa? Sama sini lagi, terus lagi. Ada satu di situ? Nggak ada. Oh, itu cukup. Satu lagi. Pas kira-kira keren nggak bakal pakai lagi, nggak tahu. Itu kita bisa balik dulu buat ngecek satu yang di sebelah kanan. Oh, shit. Oh! Gua membuang-buang, gua baru nyadar. Baiklah. Gua pakai satu. Gua pakai satu ini deh. Coba itu. Ada satu sebelah kanan? Oh, baiklah. Oh iya banyak juga ya ternyata. Wow, kabur. Gua fuck up. Ntar kabur aja dulu. Baiklah. Ambil itu aja dulu keren. Kalian bisa lewat. Pak, salah jalan. Story-nya kan? Cuk, ini ribbon bener kan? Coba cek. Ini kunci lagi apa itu? Aku iya, enggak itu. Kita akan ambil crank. Crank yang hexagonal ram di atas. Yang lebih kusam dari gue. Itu. Itu lebih bulat bentukannya. Apa? Jauh. Taruh kan? Balik gue. So far so good ya. Kalau ada halangan kayak laba-laba gede tadi. Ular. Karena ada satu kayaknya. Oke, siapa bekerja? Siapa? Gak jelas banget itu sengaja banget kayak dikasih buat mengalih perhatian supaya kita digigit ular. Nice, bawa ke atas. Sit. Gua takut kita bakal dihajar. Pincet ya. Coba. Yeah. Dan itu akan. Gue penasaran bakal lubang itu. Terus kita. Terus batunya jalan gimana caranya? Coba jalan ke samping mungkin. Oh maksudnya di sini bang di jalan nggak ada. Sekali lagi nih. Berarti kita harus pakai sel lagi. Tapi jalanin lubang batunya gimana? Gue masih penasaran. Oke. Sekarang batu mungkin kau mau jalan batu? No? Oh, oke. Okay. Gak bisa ke bawah ya? Gak. Nah, kita kerinjat ya? Jalah. Kayaknya coba just in case aja ya. Balik lagi. Oke, balik lagi kita. Apa? Balik lagi. Balik lagi. Nah, itu terus kembar terus ada satu enggak? Bukan. Nah, ada. Sudah ada. Kayaknya kita harus jalan dulu baru hindarin batunya. No. Kayaknya.
Yang terus terus. 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 Sini masuk. Masuk, tolong. Kontrolnya susah. Kita belum next sih. Kita ada sesuatu. Enggak tahu, gua rasa salah ya. Gua juga bingung. Mungkin kita salah. Aneh kan itu berapa? Oh, kayak gitu. Ke mana ini? Kita di mana? BTW udah 35 menit. Jadi kita akan akhiri di sini. Selanjutnya mungkin adalah part terakhir akan dilakukan oleh Ali. Serius part terakhir? Mungkin. Mungkin. Mungkin besar. Jadi jika kalian suka tinggalkan like, komentar, dan subscribe. Subscribe. Agar mata bisa terus berkembang dan sampai jumpa di mungkin lain kesempatan terakhir. Mm-hmm. Mungkin ya, mungkin. Semoga berminat semuanya dan bye.